أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد baik tuan-tuan mudah-mudahan dikasihi dirahmati disayangi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon-mohon moga-moga Allah sentiasa memberi petunjuk ke arah jalan kebenaran untuk kita sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah dan nanti kata sampai kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam ibadah kita tidak sepatutnya kita niat untuk dapat syurga, tidak niat untuk jauh daripada api neraka, tapi ibadah kita sebenarnya lillahi ta'ala, tak ada depan lain. Jangan kerana pahala, jangan kerana dosa, jangan kerana syurga, jangan kerana neraka. Itu fikat yang paling tinggi. Maksudnya ibadah kita itu ialah lillahi ta'ala, tidak ada kerana lain. Masalah habuan Allah nak bagi pahala masuk syurga itu urusan Allah. Masalah dan masalah neraka itu urusan Allah. Mana kita buat sesuatu kerana Allah, tinggalkan sesuatu juga kerana Allah. Jangan ada kerana benda lain. Jangan kerana benda lain. Ibadah solat Jumaat 27 kali ganda itu pahala. Tapi kita buat bukan kerana 27, kita buat kerana dia adalah tuntutan agama. Jangan kerana 27, sebab Allah nak bagi lebih lagi. Tapi kita kata aku nak 27, tak buat apa cerdik bahasa dia. Bukan bodoh dia, tak buat apa cerdik dia bagi, kurang pintar. Allah nak bagi 177, tapi kita nak 27, tak apa cerdik. Jadi biarlah Allah nak bagi berapa. Cumanya saranan Nabi, siapa sembahyang Jumaat baginya pahala 27 darajatan, 27 kali ganda, tak apa. 27 tu pasti dah bagi. Yang lebih lagi sebab itu kita buat lillahi ta'ala. Kenapa Jumaat? Kerana arah tuntutan agama. Kenapa sedekah? Kerana tuntutan agama. Kenapa solat? Kerana arahan Allah. Kenapa tinggal berjudi? Kerana arahan Allah. Ya gitu. Jangan kenapa tak berjudi? Allah tak ada duit eh? Maknanya tak berjudi sebab tak ada duit. Kenapa tak zina? Allah pelacur tua-tua, gigi pun tak ada. Dah, maknanya kalau pelacur muda baru mari daripada Korea je pun zina. Itu maksud dia. Apa-apa yang buat kerana dia, lillahi ta'ala. Jangan kerana, kerana benda lain, arahan maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa buat yang wajib? Perintah Allah. Kalau tinggalnya yang dilarang, kerana itu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejahtera kita, selamat insya-Allah, mudah-mudahan. Eh? Dan biarlah kita ini masuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Sesungguhnya syurga itu merindui kepada empat golongan manusia. Kerana kita rindu kepada syurga, kita nak jadi ahli syurga, nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi empat golongan ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana syurga nak kat dia. Bukan setakat dia nak kat syurga, tapi syurga nak kat dia. Syurga minta dengan Allah taala, ya Allah, aku nak empat golongan ni daripada hamba-Mu yang ada di alam maya ini supaya dia menjadi ahli syurga. Aku nak sangat ni. Mudah-mudahan kita termasuk daripada salah satu empat golongan ni, kita masuk sekali, mudah-mudahan eh? Sebagai mukadimah sebelum kita baca kitab Bidayah dan Hidayah kita mula-mula ni, yang pertama disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, golongan yang pertama yang dirindui oleh syurga itu namanya ialah taliyal Quran. Orang yang taliyal Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, tilawah taliyal Quran. Tilawah tu tilawah Quran. Tali maksudnya orang yang sentiasa
membaca Al-Quran. Tak lekang daripada mulut dia nak baca Al-Quran. Ini adalah orang yang pertama yang dicintai oleh ahli syurga. Bahkan ahli syurga minta dengan Allah pelepasan supaya golongan ini ialah dia akan menghuni syurga golongan yang pertama. Sebab itu disebut dalam hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu akan Al-Quran kerana dia akan datang pada hari kiamat syafi'an, pemberi syafa'at li ashabihi ay li ashabil Quran. Dia akan menjadi syafa'at bagi sahabat Al-Quran. Ashab kata jamak, kata plural bagi sahabat. Sahabah seorang, ashab maksudnya ialah jamak, kata ramai bagi ahli ataupun sahabat. Maka yang memberi syafaat kepada sahabat Quran. Sahabat ni macam mana? Sahabat ni dia selalu beriringan dengan kita. Itu sahabat kita. Kalau sekali-sekala tak panggil sahabat, baru kawan. Sahabat ni segala susah, duka, suka dan sebagainya dia akan kongsi bersama. Begitu juga dengan ashabil Quran, orang jadi kawan kepada Quran. Mana Quran itu sentiasa beriringan dengan hidup dia. Tak pernah lekang, setiap hari dia akan baca Quran. Baru dah jadi sahabat Quran. Bila jadi sahabat Quran, dia akan beramal dengan segala isi kandung Al-Quran. Jadi maksud tali Al-Quran yang dicintai oleh ahli syurga ini ialah orang yang membaca Quran dan memahami Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya sekadar baca. Jadi segala isi kandungan Quran itu dia cuba amalkan semampu yang dia mungkin. Maka orang ini akan dicintai oleh syurga. Syurga minta dengan Allah Ta'ala. Syurga pun makhluk. Dia makhluk juga. Dia minta, ya Allah, minta lah orang yang baca Quran itu masuk dalam syurga ini. Aku nak sangat dia ni. Aku rindu sangat kat dia. Mustaqah maksudnya rindu sangat. Asyik sangat. Nak sangat. Terindu-rindu. Teringat-ingat. Sentiasa doa. Macam kita rindu teringat kepada orang yang kita sayang lah. Sebut nama dia, teringat nama dia. Maka begitu juga orang yang membaca Quran akan dirindui oleh ahli syurga. Maka jadikanlah kita ni sebagai sahabat Al-Quran. Bila sahabat, baca selalu. Setiap pagi sebelum buka WhatsApp tu, baca Quran dulu. Walaupun 5 ayat, walaupun 1 muka surat, buka dulu. Kalau pergi kerja kajian, buka komputer tu, buka tu Quran, baca dulu. 5 ayat ataupun 10 ayat, 1 muka surat pun cukup. Sebab pagi-pagi ni, boh tak panggil lagi. Jangan sampai tengah hari. Masuk pejabat, buka komputer ke apa yang penting, lepas tu baca Quran dulu. 5 ayat ataupun 10 ayat, 1 muka surat. Tak payah banyak kan? Tak payah banyak. Bukan tak bagi baca banyak. Takut jemu. Takut jemu. Hari ni buat, besok buat, lusa buat, waktu tak buat. Kalau kita baca sikit-sikit, insyaAllah. Kita tidak menjemukan. Tapi kalau dah kita dah biasa, satu muka surat, mula satu helai, tiga pipi, tiga muka surat, dua helai. Tahu dah biasa. Tapi kalau tak biasa, mulakan dengan 5 ke 6 ayat, 1 muka surat cukup dulu. Lepas tu tutup. Sebelum buah kita panggil nak meeting, nak apa, maka buatlah semayat sunat duha terlebih dulu. Kalau tak buat masa tu, insyaAllah tak akan buat lagi tengah hari. Tak buat dah, tak ada lah kan. Kalau orang sibuk kejap, buah panggil yang tu, panggil yang ni, panggil, orang pun datang nak berjumpa. Apa pun kalau saya tu, konseling, orang nak panggil, mengadu masalah dia, bla 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 lah. Dah tengok pukul 12, 12.30. Dah matahari tu macam atas kepala, dah tak boleh nak sembahyang duha lagi lah. Jadi awal-awal lagi, kita baca Quran sekali, kemudian kita sembahyang duha dua rakaat. Jangan lama. Lama, maya apa Tuhan sampai 8 kak, 12 kak, takut mencuri masa kerja. Orang perlu bagi kita, tapi kita duduk di surau. Takut nanti orang kata, oh dia di surau semacam. Kejap-kejap surau, kejap-kejap surau. Kita tak nak je, sebab kita kerja dengan orang. Kalau nak macam tu, boleh kerja sendiri. Bila kerja dengan kerajaan, masa yang diperuntukkan, kita ambil masa tu untuk kita rehat sekejap. Iaitu masa buai. Kalau buai 3 minit, maka kita pergi semaya Tuhan pun 3 minit. Lebih kurang macam tu. Jangan sampai orang ternanti-nanti kita duduk mana, duduk surau. Buat apa semayang duha tak habis lagi tu, dia rajin duha 12 rakaat. Satu orang panggil mak 12 nanya kita lah, mak duha ke apa nanya lah kita lah. 2 rakaat cukup lah. Kalau tidak, ambil masuk kerja pukul 9. Settle kat rumah. Saya masuk kerja pukul 9. Pukul 9 saya masuk kerja, semua kita settle dah kat rumah. Jadi pergi kerja pukul 8.30 sampai 8.45, ada masa 15 minit rehat untuk minum, untuk baca Quran dan sebagainya. Settle kat rumah, senang. Sebab waktu kerja tu, waktu anjar sehingga 3 waktu. 7.30, 8, 8.30, 9. 4 waktu. Waktu anjar.
boleh masuk lewat. Balik, balik lewat lah. Bukan masuk lewat, balik awal. Dia modelnya masuk awal, balik lewat. Kalau boleh, kalau bolehnya macam itulah. Tapi tak jadi begitulah kita ni, yang masuk kita berkira juga. Jadi untuk kita mudah untuk ibadat supaya orang tak cari lah. Jadi bersapa-sapa pukul 8.45, pukul 9 mula kerja kita tu tak ada masalah pun. Duha dah selesai, wirid dah selesai. Sehingga kita boleh buat dah sekarang ni, iaitu matahari naik dan kita masih lagi berada di atas sejadah. Boleh buat sebab waktu kerja kita ni ialah pukul 9. Itu orang duduk dekat kawasan Putrajaya lah. Kalau orang duduk kerja Kuala Lumpur, Sepandang apa, USG dan sebagainya mungkin susah lah. Macam saya kerja di IOI je. Duduk di sini lebih kurang 10 km daripada rumah, lebih kurang 10 km. Kalau naik kereta tu lebih kurang 4 ke 5 minit lah. Itu larian lebih kurang 160 ke 180. Itu kan lebih kurang. Kena laju lah nak kerja, nak semangat sikit. Orang tu boleh tahan. Mana ni? Semangat nak kerja susah. Dah, boleh pun tak makan diri masa tu. Dia pukul 9 kat atas, mula nak kerja lah. Jadi dekat lah, boleh lah mungkin tuan-tuan. Kalau tak boleh pun, kena ejah juga untuk duha dua rakaat dulu. Dua rakaat ya? Kalau kata masuk kerja awal 7.30 pun, masuk dalam pukul 8 ni sebelum, buah panggil sebelum mula apa pun mesyuarat dia dah 8.30. Kan? Jadi buat dulu, baca Quran 5 minit atau 5 ayat, kemudian buat duha dua rakaat. Jadi orang yang pertama yang dirindui oleh syurga ialah tadi Al-Quran. Mungkin kita tak masuk ini, tak apa. Kita tengok yang kedua pula. Mungkin kita masuk. Mungkin kita masuk. Tapi dia yang dicintai oleh apa ni, ahli syurga lagi. Iaitu wa mut'imul ji'an. Wa mut'imul ji'an. Wa mut'imul ji'an ini orang yang suka beri orang makan. Orang yang suka beri orang makan. Orang suka beri orang makan ini ialah syurga cari dia. Bila orang makan tak kira, lebih-lebih lagi bulan Ramadan yang nak mari ni, lebih-lebih lagi. Sebab itu pahala yang begitu besar bagi mereka yang buat juadah berbuka puasa. Tak sama dengan orang yang buat juadah bermuari. Muari itu tak ada dalam buku, tak ada dalam hadis muari. Itu umum beri makan. Disebut sini wa mut'imu ji'an, maksudnya ialah beri makan orang yang lapar. Orang puasa tu lapar. Orang lepas terawih, lapar ke dia? Macam gitu, lepas terawih rasa saya tak tahu lah takut tuan-tuan jadi lapar. Saya lepas terawih kenyang dah. Kau lapar lepas terawih? Yusuf, lapar lagi? Lapar boleh. Kenyang lah. Boleh lah, bukan tak boleh. Ada mori, tapi jangan bersungguh sangat. Sebab saya sebut gitu, ada satu masjid tu. Iaitu saya, duit saya ni, saya bagi untuk mori. Saya tak nak buat buka puasa. Ada? Dulu sianya ayah tu, sian kat dia. Mungkin sian kat kita, sian kat dia. Mungkin dia tak faham. Dia kira tak ada. Mori saya. Saya semua mori. Buka puasa bagi kau lain tak apa. Dia silap tu. Jadi sepatutnya bagi kepada AJK tu, mana duit dia kalau dia bagi 100, RM80 tu untuk buka puasa, RM20 yang untuk mori. Sepatutnya gitu. Ataupun 70 untuk buka puasa, 20 untuk mori, RM10 untuk sahur. Ada tak orang buat majlis bersahur? 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Ada juga lah buat sahur. Itu pun boleh sebab pakai daripada tidur, dia lapar kemudian dia menjadi kekuatan untuk dia ibadat untuk esok. Boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak jimat, buat peluri kahwin, anak-anak buat waktu mori ataupun waktu sahur. Jimat lah. Nikah anak, lepas tu kita buat peluri waktu sahur. Yang laku sekali ialah telur masin. Ya betul. Telur masin yang kata mana ni? Jimat. Mari-mari orang mengatur begitu tu. Makan peluri. Tapi kau tetap kau. Kau. Lillahi ta'ala. Nawaitul kau. Lillahi ta'ala. Waktu tak boleh tinggal. Kau. Sahur tak sahur? Kok enggak nak makan telur masin pun? Aku buat banyak dah lah. Mana hari sahur makan kari apa? Besok pedih kok lah mana? Dah. Sahur ni orang makan kecil-kecil lah. Dan sup-sup macam tu je. Mana ada makan kari. Tak tahu lah. Tak makan kari kambing ke apa. Eh? Jadi wa mut'imu ji'an, beri makan orang yang lapar. Jadi kita beri makan kepada orang yang lapar, menyebabkan kita ni akan dirindui, akan dicintai oleh orang-orang syurga. Ahli-ahli syurga akan rindu
kepada orang yang memberi makan, kepada orang yang lapar. Jadi masuk orang lapar juga, orang susah, orang yang fakir, orang yang miskin. Itu masuk dalam bab beri makan, mut'imu ji'an, mereka hanya begitu. Dan yang ketiganya ialah wa mushtaqah ila as-sha'im fi Ramadan, iaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Orang yang rindu, orang nak kepada bulan Ramadan. Jadi siapa yang kasih bulan Ramadan, rindu nak puasa bulan Ramadan, maka dia di antara orang yang dicintai, disukai, dirindui oleh ahli-ahli syurga. Sebab kebanyakan kehidupan orang yang berpuasa ni biasanya dia susah nak buat maksiat. Orang puasa. Sebab tu bila orang yang tak mampu nak berkahwin, maka daya awal untuk protect diri dia ni ialah puasa dulu. Kena puasa dulu. Tak boleh buat lain dulu. Puasa dulu. Cuba lu puasa, puasa pun. Tak mampu juga, puasa juga tak. Tak tayari juga puasa pun. Tak tahan juga. Mau nafsu tetap juga. Bergelora dan sebagainya. Barulah pergi kepada alternatif yang keluar yang berikutnya. Tapi yang awal sekali, kena dia puasa. Sebab itu orang yang rindu kepada puasa ataupun orang yang sentiasa nak berpuasa. Sentiasa rasa puasa sama ada ni bulan Ramadan satu. Ni bulan Rejab dah nak ujung berakhir, kemudian masuk Syaban. Barang siapa yang tak pernah puasa pada bulan Rejab maupun Syaban, maka dia tidak sunat lagi berpuasa selepas 15 Syaban. Selepas 15 Syaban, sebelum tu tak pernah puasa, maka tidak sunat lagi. Bukan haram, tidak sunat bagi dia. Mana dia kata, aku nak puasa lah lepas 15 Syaban nanti, tak sunat lah bagi dia. Dia sunat pula sekarang. Hari ni dah 29. Esok 30. 30 kah bulan Rejab? Satu. Satu lah. Hari ni esok satu. Esok Selasa. Kira Maghrib dah satu lah. Kira Maghrib habis lah. Kira dah satu dah. Itu kalender Islam. Jadi mulai besok bolehlah puasa, ambillah hari Isnin ataupun Khamis untuk lesen untuk puasa selepas 15 Syaban. Sebagai lesen. Kalau nak mula selepas, boleh, tapi hukumnya adalah tidak sunat atau sebut sebagai makruh lagi. Eh? Jadi itu golongan yang ketiga yang menjadi kesukaan ataupun yang didoakan oleh orang yang merindui akan kita. Maksudnya kita duduk dalam golongan orang yang suka berpuasa pada bulan Ramadan, maka kita akan dirindui oleh ahli syurga. Dan sentiasa diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang keempat yang dicintai oleh ahli syurga ini ialah orang yang hafizul lisan, orang yang menjaga hafizul lisan, orang yang jaga lidah. Berapa ramai orang yang rosak akhlak dia, rosak pahala ibadat dia, terlantar bukan kerana lidah. Lidahlah segala-galanya. Sehingga kerana lidah itulah menyebabkan orang itu menjadi muflis. Dalam hadis yang pernah kita baca sendiri, iaitu bila mana Nabi tanya kepada sahabat, wahai sahabatku, mana yang muflis, siapa orang yang muflis? Sahabat kata orang muflis, orang yang tidak ada dinar, orang yang tidak ada harta. Macam kita juga kalau orang tanya, orang muflis ni siapa? Orang muflis ni orang tak ada duit, diistiharkan oleh kerajaan sebagai orang yang bankrupsi, orang tak ada duit. Sebenarnya dia ada duit, tapi duit itu tidak mampu untuk mengatasi hutang dia. Mana hutang tu lebih banyak daripada duit. Dia ada 1 juta, tapi hutang dia ada 5 juta. Muflis juga. Apatah lagi kalau duit ada 1 ringgit, hutang ada 5 ringgit. Muflis lah. Begitu ya. Jadi kalau kita tengok-tengok duit ada berapa, ada 1 ringgit, hutang ada 5 ringgit. Muflis lah tu. Ini ialah muflis akhirat. Sahabat, dia kata, orang yang la dinar lah, wala mata'ala. Tapi Nabi kata, la al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Kemudian Nabi sebut, wa syatama haza wa qadhafa haza wa safaka dama haza wa akhadha mala haza wa daraba haza. 5. Nabi sebut. Tetapi dia menjadi muflis bukan sebab hartanya. Tetapi dia menjadi muflis sebab mulutnya. Syatama haza. Syatama menyumpah serana. Syatama. Sumpah macam mana? Kalau sumpah depan-depan makan penumpuk, sumpah. Biasa
sebiasa je naik kereta. Kita cepat-cepat lagi semayang maghrib, tiba-tiba ada orang bawa kereta perlahan belah kanan. Kita pun menyumpah. Slow. Hei, yang berem nah. Hei, mana aku punya? Oh, pada bawa tua. Tengok pula tu. Oh, boleh. Hanya orang tua eh. Aku pun saya kat dia. Yalah, dia pun dapat anugerah lesek tu. Anugerah JBG umur 70, warna emas. Jadi slow lah, duduk belah kanan. Jadi dia tak ada nak belajar undang-undang. Dia kira sedap duduk belah kanan sebab umur dia 1 kilo lagi nak pandang ke kanan. Dia pun standby kanan, cucu dia kata, atuk, nek, nek duduk belah kanan dia sebab umur kita belah kanan. Duduk belah kiri. Orang hong apa-apa, atuk buat pekok je. Maka dia berikut. Oh, anak dia buat pekok. Kita hong pecah bateri pun dia tak lari. Ding, pecah lapu, buk, api. Kena segenar kiri, ambil kiri. Dalam-dalam nak pergi masjid pakai sebaik pakai juga. Syaitan mahazab. Nyupuh lagi. Itu maksudnya. Supuh lagi. Kenapa? Kerana mulut habis. Waqazafah hazab. Tuduh menuduh. Kata macam-macam lagi. Lebih-lebih lagi dekat pilihan raya ni. Lepas dah sampai ibu ni ceramah pula. Setelah peribadi. Tuh. Lani pun masing-masing buat fitnah. Waktu buat fitnah duit. Waktu fitnah duit ni. Gambar skandal ni. Perempuan tu dengan perempuan ni. Macam-macam dia buat. Untuk menjatuhkan musuh. Tak ada yang harmoni, tak ada yang comel, tak ada yang cantik. Betul saja kata ikhlas. Walaupun patutnya ialah persaingan yang baik, sepatutnya persaingan yang baik dalam sebuah negara yang sama untuk membina negara yang sama. Kenapa nak tuduh macam-macam? Sedangkan kamu tahu, hadis dah sebutnya kamu akan jadi muflis sebab kamu tuduh orang. Jadi Qazafah itu dia tuduh. Tengok lepas 28 ribu ni. Sebelum 28 ni tuduh macam-macam dah kata dia tu. Oh ni duit ni transaksi sekian. Dia macam-macam lagi. Bila pula dah naik nama channel dia, dia akan attack peribadi. Islam tidak macam tu. Kalau kamu ada manifesto kamu sendiri, beritahulah ini kebaikan kalau kamu bersama dengan kami, bla bla bla. Habis cerita. Dan ingat, kalau kamu janji, kamu tak tunai, kamu orang munafik. Ciri munafik. Iza wa'ada akhlafah, Nabi sebut. Bila kamu janji, mungkin janji, maka kamu ciri-ciri munafik. Alamat munafik, salah-salah. Kalau semua kena tahu. Kena beritahu adik-adik kita, abang-abang kita yang nak jadi YB-YB yang nama-nama ada senarai yang nak dicalonkan. Jangan sedap duduk je. Bila ada jawatan, kita pun janji bagai-bagai. Iza wa'ada akhlafah, ini ciri-ciri munafik. Nabi sebut dah. Tak kira siapa. Tak kira lah, pejuang Islam sekalipun. Kalau kamu janji, kamu tak tunai. Sedangkan kamu mampu tunai, kamu jadi ciri munafik. Jelas daripada Nabi. Sebab tu jawatan ni, bukan dia nak dibunuh. Nabi kalau boleh nak tolak jawatan tu, takut tu dah. Takut jawatan tu besar peranan dia. Ini nak sebutnya Qazafah Hazar. Jangan nak tuduh, jangan nak menunda, jangan nak fitnah. Sikit-sikit tu lah. Tengok tu. Tengok dia tu. Bini dia macam tu. Tengok tu anak-anak dia. Tengok. Semua tuduh peribadi. Kenapa nak menjuluh kepada peribadi orang? Tak perlu. Sebab Qazafah ini bila kamu tuduh, menyebabkan kamu akan muflih di hari kiamat nanti. Ini Nabi pesan dalam hadis sahih. Nak apa lagi? Jadi tolong ingat, jangan kita nak serang peribadi. Buatlah cara harmoni. Kalau boleh, sebelah-sebelah je. Gili-gili main. Setengah je. Cakap. US boleh buat. Cakap sebelah-sebelah. Jangan sebelah-sebelah main tumbuk teruk dah. Oh, sedap kata aku kan? Jadi kalau sedap kata-kata, kata kamu pula. Ni dia bagi dah. Nak pacak-pacak dera bagi contoh. Mau pacak dera, mau jangan cabut dera orang. Ini nak pacak dera kita, cabut dera kan? Kerja hak perangai tu. Tak boleh kan? Tak ada keharmonian. Mau nak pacak dera mana, mau ada duit, pacak lah. Jangan ganggu lalu lintas, jangan tempat larangan yang tidak dibenarkan. Yalah yang pacak. Bahkan kalau boleh ambil upah, pacak gili-gili, 5 dera. Sebab ada 5 cara. 5 dera, pacak sah, RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Aku boleh RM5 malah, selesai masalah. Ni duk cabut orang, sedap lubang ni, lubang luar malah. Cabut orang, apa buah dia? Allah kurang hajar. Betul, saya cakap betul. Tak betul, cara tu lah cara yang tak betul. Cara harmoni tu dalam sebuah negara yang merdeka. Apa kita nak kena kau kan? Kalau kasut kawan tu panjang penguin tu, atau bukit tu, apa panjang dia lagi? Mempasal lah kapal dia tu, orang pakai artik yang pakai heli tu lah. Mereka pacuk atas langit tu, dia orang pakai tengok dia tu. Ni duk, tengok orang tinggi, dia bergerak sedut, buah tu, buah dia tak boleh. Tak kira lah, dera mana sekalipun, kena buat biar ada sebab. Semua tu dinilai oleh Allah. Dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok belah Kelantan tu, kita tengok balik balik sekali-kali tengok. Kita duk fikir sebelum pilihan raya kok ada satu pokok kelapa tu tinggi dah 35 meter. Orang tak kerap pokok tu. Duk begini ni sebab apa nak guna bila? Pokok ni.
dekat kat pilihan raya ni dia panjang 35 meter. Tinggi 35 meter ni. Buah ada 2 butir saja. Buahnya lah, buahlah, buahnya. Dua butir. Tua dah ni, tak ada jatuh pun tak tahu. Ni yang bakat naik panjang dah buah tu dia. Balik dekat pilihan raya pula tinggi lagi semua. 3-4 batang dengan pokok kelapa yang sama. Jadi orang kampung tu pakat tak tebal pokok tu. Sebab masing-masing nak pacat dengan yang tinggi. Cari batang bulu, cari apa kayu besi pengait kelapa sawit tu. Masing-masing dia tinggi pun boleh. Oi, siapa yang tinggi dia akan menang. Dia kira begitu lah. Dia tahu tinggi pun. Menang kau kalah pun tahu. Bukan urusan kita lah tu. Tapi nak ceritanya, seronok tengok satu pokok kelapa tu ada 3-4 dia. Ha. Tengok orang sama tak? Orang lain-lain dia tu. Upah mahal tu. Sekali pajak RM50 sebab jatuh tak ada insurans bukan pakai tali. Naik pakai cawak. Siapa kita nak tengok tak gamuk. Bukan sebab dia ni. Sebab tak gamuk nak tengok sebab pakai cawak. Orang lain dia pakai cawak kotel. Aku tak tahu sebab apa dia cawak kotel. Ujung tu ada juga penambahan kotel. Jawab kotel dia tu. Ya khayu tak nampak. Ujung-ujung je nampak. Tukar buah dia dengan buah kelapa lah. Aduh. Oh tu seronok juga tengok. Sebab tu kalau kita buat apa-apa kalau di sini, biarlah. Pak mana nak pacak-pacak lah. Eh pacak. Baru nampak cantik kita lalu tu. Langsung nak ambil gambar. Prik. Ini kalau satu saja menego sore-sore tak sedar. Ini sore menego dia. Oh sedar air menego sore. Mana sedar? Tak ada persaingan. Tak ada persaingan. Mana sedar? Dia kena ada persaingan. Baru rasa kita rasa tercabar. Baru ada dia segi. Ini dia, tak ada apa lah, bebel tu. Tak ada, kita pun apa tak tahu, orang luar pun tengok. Lagi-lagi kalau kita kianak eh. Jadi harap-harap, penapa-penapa bendera, pergantian tu, jangan dia buat kerja, hak mana dilarang oleh agama. Hak pacak bendera, lah, agama tak larang, keharusan dia. Tapi kianak kau orang, larang. Semua tu melibatkan mulut tadi. Nah, hafizul lisan ni dicintai oleh ahli syurga. Tapi kalau kamu syaitan mahara, waqasa mahara, menyebabkan kamu jadi orang yang muflis di hari akhirat. Kemudian barulah Nabi sebut yang melibatkan tangan. Daraba haza wa akhadha mala haza wa safadaka mahaza. Ya tiga orang ni Nabi sebut pukul orang, mengalirkan darah orang dan juga kamu mengambil harta orang. Tiga melibatkan perbuatan, dua melibatkan mulut. Jadi hak mulut ni kalau kita boleh jaga sebagaimana Nabi kata, wal yaqul khaira aw la yasmut, katakanlah yang baik-baik saja ataupun kamu diam. Maka empat golongan tadi kita senaraikan masuk pada kita. Taliyal Quran, hafizul lisan, mut'im ji'an, qasa'im fi Ramadan. Masuk pada salah satu di antara empat golongan yang mana dicintai oleh ahli syurga. Untuk tafsirnya nanti mungkin kita kena tafsir panjang lagi lah. Macam kata mut'im ta'an sifatnya macam mana. Orang yang sa'i fi Ramadhan ni puasanya macam mana. Yang menjadi kegilaan, kesukaan, kerinduan kepada ahli-ahli syurga. Puasanya macam mana. Nah, kam min sa'imin laysa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash. Berapa ramai yang puasa tapi tidak ada nilai. Hanyalah yang dapatnya ialah lapar dan dahaga. Iaitu adakah dikira sebagai orang yang dirindui ahli syurga? Mungkin tidak. Sebab ramai yang puasa tapi masih lagi melakukan qaulaz zur. Benda-benda kata-kata yang buruk. Masih lagi kata kepada orang. Umpat, keji dan sebagainya. Masih lagi membazir. Masih lagi banyak benda yang dibuat menyebabkan untuk diterima puasanya itu terhalang. Maka disebut di situ sa'im. Itu ialah orang yang puasa. Man sama ramadhanan imanan wahtisaba. Iaitu orang yang berpuasa secara penuh keyakinan kepada Allah dan berkira-kira. Wahtisaba, kira. Kalau aku buat macam ni, adakah diterima puasa aku? Kalau aku buat ni, itu maksud wahtisaba. Mengira-ngira dan mengharap-harapkan ia diterima oleh Allah SWT. Jadi, pilihlah ataupun tengoklah. Adakah kita termasuk salah satu daripada empat sifat atau empat ciri yang mana kita dicintai, disukai, didoakan oleh ahli-ahli syurga. Nah, salah satu daripada empat. Mudah-mudahan kita masuklah. Eh? Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi'ulumihi fid dharaini thumma amin. Bidayatul hidayah muka surat 48. Dah. Betul. Kalau kita Ji anak murid sulung 48 kan? Kak? Ada-ada masuk ke dalam masjid? Hari itu ada pergi ke masjid. Ini ada nak masuk masjid pula. Lebih kurang ada.
rasa-rasa lah. Apabila muka surat 48, apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan baca olehmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. Allahumma fili dhunubi wa fahli abwabi rahmatik. Ini doa yang kita biasa nak baca, yang itulah Allahumma fahli abwabi rahmatik, ya Arhamar Rahimin. Tapi depan tu selawat dululah, berselawat sikit. Cuma sini buat selawat yang panjang sikit. Kita nak selawat pendek pun tak apa. Selawat, bismillah. Kemudian minta doa keampunan dengan Allah. Kemudian minta Allah bukakan itu hati kita untuk sentiasa jadi orang masjid. Biarlah kita masuk salah satu daripada 7 golongan yang akan Allah teduhkan nanti. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang akan Allah letak di bawah teduh. Di mana? Di mahsyar. Mahsyar ni panah tu kan. Pada jarak, pada cukup, tidak ada sebarang pokok, tidak ada sebarang teduh apa. Pada jarak, pada cukup, panah itu. Panah-panah, hari ini hujan juga, sejuk juga, panah. Panah terik, merening, tak ada apa. Macam kita pergi landai lagi, pergi padang, pada pasir dan sebagainya. Ya, tidak ada sebarang pokok, dan tidak ada sebarang jenis air. Tak ada teduh yang boleh meneduhkan, melainkan arash Allah. Besar dan kecilnya arash, boleh meneduhkan sekalian umat manusia yang berkumpul pada ketika itu, bermula daripada zaman Allah Nabi Allah Adam AS sehinggalah zaman Muhammad SAW. Jadi orang yang di antara 7 golongan, ada 7, itu jelas daripada hadis. Orang yang ada salah satu, ada 7, Imam Mu'adil dan sebagainya, maka disebut oleh Nabi SAW ialah وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ. Mana-mana lelaki yang mana hatinya terikat dengan masjid, terikat dengan tempat nak solat. Masjid itu dalam erti katanya tempat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ada musolla, kita ada surau, kita ada balasa, kita ada apa lagi. Tak kira lah bahasa apa, satu ialah tempat untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu melekatkan hati. Melekatkan hati maknanya dia pergi mana-mana pun tak boleh dengar suara azan. Bunyi dah Zuhur. Dia akan tercari-cari di mana surau, di mana tempat laungan azan tu dia nak pergi solat, nak tunduk sujud kepada Allah. Ataupun kalau dia pergi mana-mana, tempat duduk kalau dia beli, dia dekat tak dengan surau, dekat tak dengan masjid. Dia cari tempat. Dia cari tu bukan untuk mudah dia mati sebenarnya orang masjid pergi sembahyang. Tak. Dia nak pergi sembahyang sebelum dia disembahyangkan. Kena dengar tu. Kita biasa cari begitu. Dekat di masjid tak surau bagus, Alhamdulillah. Rupa-rupanya nak suruh mudah mandi mayat dia. Bukan. Mung kena pergi situ sebelum mudi mandi kan. Sebelum disembahyangkan. Ini ramah. Saya duduk di rumah dekat ni ceropong masjid. Tapi tak. Tak pergi pun siap. Gelap. Gelemak. Kalau tak ada. Tak ada AJK. Tak ada bila siok yang pergi. Ataupun budak-budak orang suruh pergi. Gelap lah. Kita pula pun ceramah pergi. Cari suri lapu. Kita mana tahu suara orang ada. Gagal suri lapu. Rasa bulu-bulu. Diri bulu rambut, ya, kat kuliah subuh. Diri bulu rambut, ada mambai ke apa. Pok curah jangan cakap, Allah nasib baik, rupanya bulu air. Bulu air yang nyapu komputer, yang nyapu tu. Dia letak tepi suri sapu, jangan letak sini. Yang mari rasa, bukan. Bulu buat dia lari balik, aku nakut lari balik. Betul, lari balik tu dia cerita satu bangunan dia. Oh, pagi tak ada bos. Besar betul. Bulu romo dia satu ada besar lengan. Payah je. Kalau dah bulu romo besar lengan, ibu dia tak suruh sama. Jadi orang yang pun takut. Dia pengusi-pengusi pun tak suruh subuh. Pengusi lain lah. Pengusi sini tu. Dia tak takut. Tengok muka. Aku tak berani. Lari. Lari. Dia harik Haji Yusuf lari sekali. Jangan letak lah. Bulu-bulu ayah. Dia tepi-tepi suih ni. Allah lain. Sebab kita nak jimat-jimat. Takut kena bayar banyak dah. Kita pun tutup habis. Dia pun gosok, tu cerita benar bukan rekod-rekod, dia gosok, kena bulu. Ustaz pedih bulu apa kan. Saya kena dua semayan, semayan subuh dua orang. Kita mula-mula kita sore semayan. Allah, sebab sembah main sunat ni, baca kuat ni. Lepas tu bunyi prok, prok, prok. Ya, lantai kayu kan, ada seminta bunyi atas kayu. Kita pun rokok, rokok-rokok tak ada orang. Sudah. Ya Allah. Tunduk tengok ke bawah tak nampak. Aku pakai jubah nampak aku sendiri je lah. Orang kata tengok ke bawah lah. Mata Allah buat. Baca kuno. Kuno tak ada lagi. Bagi sana tu baru nampak ada orang. Mana buat tak ada siapa jalan tadi. Tapi ada cerita buat orang. Cerita buat orang. Memang tak pergi jumpa dah orang. Dia tunggu ustaz gitu dia tengok daripada rumah dia. Cerah dah.
sama-sama pakak tunggu lah kau nyanyo. Ambo nyanyo semuanya. Dan ini jangan letak eh budaya tu. Masa nak kena dek. Ha kalau kena hok naku sungguh tu kan. Ha nyanyo. Eh. Nah, jadi hati rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati yang terikat dengan masjid. Dia nak pergi sebelum orang asal lagi kadang-kadang tidak. Dia akan cari tempat yang mana. Surah mana surah? Musola mana musola? Masjid mana masjid? Itu maksudnya orang yang terikat hatinya. Itu terikat. Rajulun disebut di sini bukan hanya lelaki saja. Begitu juga dengan perempuan. Tidak disebut sini syababun. Tidak disebut ni syaikhun. Tidak disebut orang tua. Tapi Nabi sebut ni rajulun. Rajulun ni ialah orang dewasa. Orang dewasa yang mana cukup matang dah. Umur 40-an dan ke bawah. Maka disebut rajulun. Nabi tak sebut syaikhun. Nabi tak sebut orang tua yang hatinya terikat dengan masjid. Sebab memang sifat orang tua kena hati dia terikat dengan masjid. Macam umur Haji Yusuf, kalau tak terikat dengan surah lagi, aku tak tahu lah. Kalau umur dia, dia tengok danduk lagi, pergi karaoke lagi, aku tak tahu. Dia pun sepak lah. Tak pernah sambung dengan umur. Nah, ni tak tahu lah. Ha, tapi tak sebut syaikhun. Sebab mana orang tua sepatutnya duduk di masjid. Walaupun dia malah apa-apa, kau sampai tak cicok. Tak apa, dah padan ke dia. Dia tengok, oi, tua pun ragut lagi, tes wajib posisi ke belakang. Tak. Lipat kau lagi. Lengah lipat lagi, tunjuk masa lagi. Oh, boh, tapi sudah pula, prospek ribet pula, jalan cetak. Kamu apa? 70 tu, tengok. Oi, ragut lagi ni. Pakar pula kalung sini. Kau ada ke dia? Kau kata ada magnet. Ha, ada magnet untuk kuat power kira. Aduh. Sebab tu Nabi tak sebut. Nabi sebut rajulun. Sebab rajulun ni, orang muda ni, dia banyak kerja lain. Banyak urusan lain yang dia boleh buat, tapi dia pilih masjid. Maka dia, kedudukannya dia tinggi di sisi Allah, sehingga Allah letak dia di bawah, arasy. Allah yang semua panah ni. Tapi dia panggil orang ni. Sebab dia masuk dengan muda dulu, sepatutnya boleh pergi merempit. Dia boleh pergi bawa minah-minah rempit. Boleh pergi merata pergi. Tapi tak. Dia pilih masjid. Dia pilih surah. Dia pilih rumah Allah sebagai tempat yang selalu dia pergi. Maka sebagai balasannya, Allah ambil dia letak bawah seduh. Ketika orang lain panah, semua dia seduh. Sebab apa seduh dia? Sebab dulu dia panah. Panah dia, panah hati dia. Tak nak pergi. Dia nak pergi pun kata nak pergi. Kawan dia kata, jom. Kita pergi longgong motor, jom. Kita pergi karaoke, jom kita pergi. Dia tak pilih. Dan dia hati dia tahan. Panah nak pergi tapi dia tahan. Oleh kerana tahan, hidup masa hidup dahulu, panah hanya hati untuk buat maksiat, maka balasannya sekarang, kamu bawah teduh di bawah arasy. Itu salah satu antara 7 golongan. Selain pada imam yang adil, orang yang sedekah tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Orang yang mana dia ajak berzina, dia tolak, aku takut kepada Allah. Ada 7 golongan. Di antara yang saya sebutkan ini. Maka apabila kita meletakkan diri kita ni orang yang suka dengan masjid, orang yang suka dengan surau, orang yang suka dengan tempat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah habuan dia. Ha, itulah habuan dia. Kita buat tu lillahi ta'ala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan termasuk dalam golongan rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Mana-mana hati dia tu terikat dengan masjid, musalla, surau, balasah, madrasah dan sebagainya untuk dia ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia masuk, walaupun dalam kitab ni sebutnya ialah ke dalam masjid, begitu juga kita masuk kepada musalla kita ni, surau kita, kita baca juga doa supaya Allah beri keramatan kepada kita. Baik, erti dia apa dia? Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat beliau. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu. Ada orang kata ni kita suruh Allah. Dia tidak begitu. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab yang dibuat. Lebih-lebih lagi ini adalah daripada yang sahih daripada Nabi. Bahasa-bahasa orang Arab ni bahasa halus. Bahasa banyak bahasa sindiran, bahasa tashbih. Engkau laksana bulan. Walaupun Piramli yang nyanyi tapi dia ambil bahasa Arab. Piramli dia banyak terkesan daripada cerita-cerita Arab dan dia juga pernah belajar di Arab dalam buat filem. Itu orang Arab cerita kat saya lah, di Port Said saya pergi, dia terkenal. Apa ni, apa? Ramli putih kan? Apa benar dia? Putih Ramli? Ha, P Ramli dia lah. Aku kata, lama dah tu, nak sekali lama. Dia tu dia pernah datang sini, kita tengoklah cerita dia, dia kebanyakan terkesan dengan orang Arab.
kita utar Ahmad Alba, dia kan anda, dia kan tiru ya. Sebab kesan dia pada filem-filem Arab dan dibawa kepada Malaysia. Ke Piramli. Dia sebut itulah. Nah, kesan dia. Kesan daripada Tok Arab. Maka orang Arab, kita tengok ini, bukakanlah bagimu pintu rahmatmu. Bagiku pintu rahmat. Seolah-olah kita arahkan Allah. Bukan, itu rayuan. Bahasa tu bahasa yang kita merayu. Orang Arab, tinggi bahasa dia. Ni orang perempuan, ni orang perempuan, ni sejarah, ni sejarah. Dia sebut kat saya, Kibru Samad Bahibak. Kita pun tak faham masa tu, dia kata, gapuh kat aku. Supoh kat aku. Kibru Samad Bahibak. Sebesar langit ini, kibru. Sebesar dan seluas langit. Bahibak, aku menyintaimu. Apa kaitan langit dengan yang kita, kita kata orang. Kata langit kat aku. Rupanya, tinggi bahasa dia, bahasa yang puitis, halus. Ya? Sebesar langit, tak ada besar lagi cintaku kepadamu. Kibru Samad Bahibak. Lastu ilastu lil firdaus Imam Syafi'i yang ada, walaupun orang kata ni karut marut sebagainya, itu bahasanya bahasa dia merayu kepada Allah. Ya Allah, dengan amal aku, aku tak layak masuk syurga dan aku tak sanggup untuk menanggung azab neraka. Fahabli tau, maka aku dosa. Mari orang terjemah, orang yang zahir ini terjemah, dia pun tak larat. Tak boleh masuk syurga, buatlah masuk syurga. Tak boleh, tak larat masuk neraka. Apa benda ni kata ni? Syurga tidak neraka duduk. Mana ada RNR? Kebodohan dia, dia Allah. Orang nak bahasa tu bahasa. Bahasa merayu, bahasa nak menunjukkan aku tak mampu lah. Aku tak mampu untuk masuk syurga mu sebab amal aku sikit. Tapi aku tak larat ya Allah kalau aku masuk neraka mu panah ya Allah. Maka oleh kerana itu ampunkanlah dosa-dosaku. Wafil zunubi, apa dosa aku ya Allah? Dia terjemahnya, mu tak mampu masuk syurga, tak boleh masuk neraka, mu duduk tengah-tengah, mana ada tengah-tengah. Dia terjemah ikut otak dia. Tak belajar bahasa Arab, bahasa Nahu, bahasa Tasbih, bahasa yang begitu tinggi dari bahasa Arab. Ha. Jadi doa ni pun sama juga. Waftali abwa birahmatik. Bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Doa, doha. Allahumma ikana rezeki fissama. Ya Allah, kalau rezeki masuk di langit, turunkanlah buat aku. Itu pun ada orang kata. Mana boleh suruh Allah bagi rezeki macam tu? Lah. Kita minta ya Allah, ya Allah, kalau rezeki itu masih di langit. Rezeki aku ada tapi masih lagi tergantung di langit. Maka turunkanlah buat aku. Kalau dia masih mendasar di bumi darurat, aku timbul buat aku. Sekiranya yang masih jauh, ya Allah, dekat kepada aku. Takkan bahasa itu tak faham. Bukan kita mengarahkan Allah. Kita minta dengan Allah. Tapi orang tak faham. Dia kata, mana boleh kita arahkan Allah? Okeylah, tak boleh. Bagi doa yang mana kita minta dengan Allah Ta'ala, yang mana tidak mengarahkan Allah. Ha, bagi. Ya Allah, bukakanlah pintu hati aku. Musuh juga Allah buka pintu hati. Ya Allah, berikanlah rezeki. Musuh juga Allah bagi rezeki. Seolah-olah memerintahkan Allah. Padahal Nabi aja ada juga orang yang protes. Kita pun jadi pening. Yang protes pun ustaz juga. Aduh. Mana satu nak baca. Lah sekali lepas mayat tak ada. Selesai masalah. Dah. Lepas tu lagi mudah. Haa tu baru tu. Baru setuju dengan pandangan dia. Haa tu kau baru boleh mati. Jadi kita ni doa yang datang daripada Nabi. Kita berdoa. Walaupun nampak bahasanya. Bukakanlah. Macam subuh tak. Kita minta ya Allah. Ya Allah. Dengan kuasa-Mu ada. Dengan rahmat-Mu. Kasih sayang. Bukakanlah pintu hati. Bukakanlah rahmat-Mu untuk kami. Haa gitu. Yang kita tengok tu arahan bukan. Ini adalah permintaan tapi bentuknya macam arahan. Macam kita dulu ramai-ramai kecil kita tak faham. Lah ayah kita nak pergi apa ni kita nak pergi main bola macam tu je. Ya tak ayah gelak-gelak nak maghrib nak hujan. Abang nak pergi apa? Ada nak hujan tu gelaklah tu. Nak maghrib tak ayah gila. Nak gila apa? Pergi lagi, pergi, pergi. Dia suruh tu. Dia suruh kau, dia lah kan? Pergilah, pergi, pergi, pergi. Itulah kan? Bukan suruh. Yang tu pun tak faham. Itu ialah larangan. Suruh tapi lah kan? Ha, pergilah, pergi. Sebab dah minta beberapa kali, kita kata tak boleh. Nak juga, ha, pergi, pergi. Akhir sekali kita tak pergi juga, takut kita. Tapi sekarang ni, suruh-suruh pergi. Suruh anak kita. Pergi, pergi, pergi. Dia pergi kayu putih kata, oh, mucuk-mucuk dia panggil. Suruh ni, balik maghrib. Oh, degil. Abah bagi tahu tak dengar. Apa pula abah? Kan abah cakap suruh pergi marah kalau tak pergi tadi. Pergi, pergi, pergi. Ha, ayah mah pergi lah abah suruh. Betapa tak fahamnya bahasa sekarang.
Jadi budak-budak sekarang termasuk ustaz-ustaz ada tak faham juga bahasa ulama dulu. Jadi kalau tak faham, kita kena belajar bahasa orang dulu. Kena faham. Yang kita kata kita suruh Allah bagi kita, Allah bagi rezeki suruh. Tak, kita minta rayuan dengan Allah. Allah bagi, alhamdulillah. Allah tak bagi, subhanallah, tabarakallah. Milik dia, macam mana? Nah, jadi doa ni ialah doa yang waris daripada Nabi SAW. Kita beramal. Masuk surah, kita minta Allah. Tahlil abwa berhormati. Kalau tak ada bahasa Arab, bahasa Melayu minta, ya Allah, bukakanlah. Apa ni bagiku, akan pintu rahmat. Sebelum tu minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa minta ampun? Belum masuk masjid, boleh jadi dalam perjalanan kita nak datang tadi, kita lupa ingat Allah atas motor, atas kereta, atas basikal, lupa jalan kaki, lupa ingat Allah, oleh kerana itu ampunkan. Ataupun dalam perjalanan tadi kita tengok benda-benda maksiat. Lalu kita duduk jauh sikit dah, duduk kat kepala polis sana kan, lagi siapa kat traffic light. Siapa kat traffic light berhenti di situ. Nak langgar traffic light kan, takut orang kata, sangat nak pakai kebiah pun langgar traffic light. Kalau tak ada kebiah, kita yang sikit. Nak langgar, tak langgar. Duduk sebelah tu betul lah amoy balik kerja pakai skirt. Tak tengok, rugi tengok lah gitu. Maka siapa di surat, minta maaf dengan Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukan aku sengaja ke cari, ya Allah. Betul lah, ada sebelah mata, tak kata tengok lah. Tengok lah kebesaran, kehebatan, buat putih, menonjol situ, menonjol sini, Allah. Comel, ya Allah. Siapa di surat tu? Astagfirullahaladzim, minta aku, ya Allah. Jahat juga mata aku ni. Ha, contoh je lah. Biasanya orang lelaki lah tengok orang perempuan tak tengok. Betul tak? Orang perempuan bagus dari situ kan. Tubuh orang lelaki sadu macam mana pun jaga orang perempuan akan terpesona. Betul? Tapi orang lelaki pantang. Pantang tengok. Tengok kok belakang. Macam pelawang tak cukup ke? Rung paling muka, Allah gigi tak ada tak jadi. Taruh semula. Tapi tengok body kok belakang. Orang tu rosak kereta je. Tengok kok belakang. Sanggup tak pergi azan tu? Mana terbelak yang kena tu? Sanggup tak pergi azan tu? Usia tak ada kereta rosak. Oh, sanggup berhenti. Ustaz kata kalau ada orang dalam keadaan, apa susah kita berhenti dulu. Cuma orang lain ada tak apa. Berhenti sanggup tengok belakang. Oh, pusing-pusing. Tak ada gigi bersu pun tinggal kursi saja. Minta maaf nak pergi azan. Cepat-cepat pergi azan. Sebab gigi tak ada. Tapi tak ada rasa-rasa macam boleh masuk ni, boleh masuk ni. Tak ngejah ya, tak ngejah lah. Oh, pun tak boleh masuk sebab? Sebab gigi tak ada ya. Tak, sebab gigi tak ada atau gigi seronyi, tak cukup dah hitam, sana hitam sini. Penuh macam makin sigi. Sebab tu orang lelaki dia kalah dengan pandangan mata, orang perempuan kalah dengan mainan kata-kata. Itu standard dia. Orang lelaki kalah dengan permainan mata. Buatlah, cukup kamu di mata suami sekali. Pakai seksi-seksi, duduk meluk sana, meluk sini. Gini-gini kaki duduk, lah. Tepi katil, ngomong-ngomong. Oh, tengok lah. Sanggup tak semuanya sungguh tu. Pakai jubah molek-molek dah tengok. Oh, nampak gelai kaki. Kering-kering macam Hema Malini ke, Maduri ke. Oh, Posita Preti ke, apa benda ke lah. Oh. Kalau selalu, tak kira Haji Yusuf ke Haji Nik ke, sopa lah. Kan. Tapi kalau orang perempuan buatlah hari tu untuk lelaki pakar seluar, spender saja ke badan, body, minyak pun minyak hitam. Kalau lebih pada kereta tu, mampu minyak, salur. Hush, tu lah bini ada. Allah, macam buruk ma'ih je. Tak ada pasal-pasal, betul. Orang perempuan yang tak kata gondol lah, buatlah tubuh macam mana. Pergi jalan macam ni kau, buat gini setimbul, kepok jalan ngakak. Tak ada. Tapi cuba puji dia, kalau lembek. Puji lembek lah tu. Allah, ya Allah. Sekali tengok ni macam ni, Alofa. Dua kali tengok, ya Allah, macam cerita perinti. Allah, dia buat, ibu pergi tengok ni, lik. Mana serupa dia tu? Lalak tak ada. Bulu mata terik gini waktu. Tapi ada lah sebenarnya macam ni, Alofa lah sikit. Dia akan perasan. Dia akan perasan. Puji dah banyak-banyak tak cahaya. Lagi-lagi, apa ni hari-hari minggu pula. Kalau puji dia, sekejap je, tiga menu siap masuk. Cakui dia, mie goreng mamak. Settle sana. Tapi kalau tak puji, payah puji. Orang lelaki, memang macam tu lah kak eh. Dia kena dengan mainan mata. Buatlah macam mana pun. Dia mata dia jadi terpesona. Memang dia gitu kan. Jadi bila tengok, maksiat tepi jalan, sebelum masuk nak jumpa dengan Allah, maka minta taubat. Taubatlah Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita sebab maksiat yang kita buat tadi. Ataupun menyumpah tadi. Ataupun macam-macam lah. Oleh kerana itu, disunatkan kita Allahumma fili dunubi. Ya Allah, ampun sesuatu. Ya Allah. Ampun minta dengan Allah Ta'ala. Baik.
Apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu, maka kata olehmu mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Orang sibuk nak semayan, tapi dia sibuk jual produk. Ada tak orang perempuan? Tapi tunjuk ni, tengoklah Zulian air ni, Zulian, mau beli ni, Zulian, Zulian. Air agent, air dah, diamond, diamond, diamond dah. Jadi orang sibuk dok, dok. Nak sibuk nak semayang ataupun orang sibuk dengan mengajar kuliah, dia sibuk dengan berjual beli. Maka kata oleh mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Dan apabila engkau melihat orang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata oleh mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita menyibukkan dengan hal dunia sedangkan orang sibuk dengan urusan akhirat. Biarlah dulu. Harta yang hilang tu milik Allah, bukan milik kita. Dia bagi kita pinjam sekejap aja. Lepas ni habis kuliah, habis orang sembahyang jemaah, carilah. Barulah bagi tahu untuk iman tu bila barang saya hilang. Apa dia saya hilang rumah dalam sekilo tak saya bawa. Tinggal kat rumah tak orang ambil. Jadi saya bawa dalam sekilo lama. Berapa kilo ada? Dalam ada 2 kilo setengah. Jadi bawa sekilo ni. Sekilo lagi tak lah rumah. Atau tinggal kat kampung. Ha, contohnya lah. Alah-alah pakar biar banyak. Sekilo baru dalam 200 ribu tak mahal. Bila ni murah dah 185 ribu sekilo emas. Itu pun mahal telah budi di ukir-ukir. Kalau makan tu tak sampai harga tu. Yang mahal tu upah. Upah buat tu yang mahal. Eh? Mahal upah buat. Kalau saya ingat bila saya cerita dulu yang pergi ke Mekah. Dia apa nak tahu apa 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 bukan yang boleh boleh yang mah memah dia mula gila dah tu lah dia macam kucing gila nak dah tengok mah buin gi mah gi mah arah kata hajar 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 sini hajar dia cakap Melayu dia hajar sini sini hajar ini mas baru baru cantik 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 bini kita pun tengok kita buat kau dia pergi mari gi mah pada mana macam kucing gila. Okey, perempuan yang bukan bini aku saja, bini orang lain, sumpah ya, agak gelap bini aku. Sumpah ya. Dia offer mak, dia murah-murah, hajar, murah-hajar. Nak tak nak berhenti lah kalau tepat, berhenti tengok ni. Memang comel, ukiran orang Arab ni cantik, ukiran dia. Memang-mah dia pun, kualiti yang kita tengok pun, bukan tak serius tapi duit bukan tak ada tapi tak cukup untuk emak. Duit ada tapi tak cukup untuk emak tu. Aku tahu macam mana aku nak hajar ni. Duduk offer apa, timbal, lepas timbal, gelap boleh pasangan, ini pasang, boleh sibuk lebih. Itu sibuk lebih boleh beli macam-macam, dapat balik kapung lah, bukul muat tu, baju ubah lah, boleh. Boleh bagi kuih ramah, pahala ramah boleh bagi, sibuk ni. Duduk timbal, lepas timbal, timbal, tak kira, oh ni baru 1,000 ni. Cakap Melayu Kelantan pula tu, Kata Arab ni kena juga kata ni, lagi, kam. Lah, anak sekilo, kam kini. Dia pun tengok. Saya minta sekilo. Ais sekilo. Lah mafi kilo. Ais kilo. Lah mafi kilo. Mafi plus. Senang. Dia kata sekilo. Tak ada sekilo. Tak ada sekilo habis. Kalau ada sekilo aku beli. Nasib baik tak ada sungguh. Kalau ada beli putar haram tu. Garu kepala. Hilang segubah juga. Sekilo mahal tu. Mahu lah, 200 ribu, mampus. Nasib baik kata, mafi kilo. Dia kata, mafi kilo lah, harga. Tidak ada sekilo. Kalau dia kata, ada sekilo, nak bagi tahu kilo. Nah, aku nak bagi kilo mana, kilo buka. Mana lah, kelentong dia balik. Lepas tu, tak ada lah. Bila dia kata tak ada, kita senang berik bini kita keluar lah. Kalau tidak, dia tunggu situ lah. Dia tunggu macam tunggu anak kucing nak keluar daripada hutan. Allah, orang perempuan. Tak ada tengok, belum ada belik. Sebab itulah hiasan dia pun. Baik. Jadi kalau orang meniaga, orang hilang barang dalam masjid dan surah dan sebagainya, jangan, bukan tak boleh cari, selepas. Kita kena dahulukan mana yang lebih aula. Kalau fi aula fiyak, mana yang terlebih aula kita dahulukan. Di antara belajar supaya jemaah dengan cari barang dunia. Itu maksud dia. Boleh cari selepas. Selepas. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Okey, jadi masalah khilafiyah di tempat kita ni ialah masalah surau, musalla dan sebagainya tidak dibenarkan untuk buat tahiyatul masjid sebab status dia tidak diwakafkan sepenuhnya. Adapun di tanah Arab tidak ada tempat dinamakan musalla melainkan semuanya masjid walaupun hanya sembahyang 2 orang ke 3 orang. Setiap bangunan itu ada masjid. Setiap bangunan, tuan bangunan tu kata, aku nak wakafkan satu tempat ini, masjid atas nama
aku Ubudiyah dah, Ar-Rahman, macam-macam nama. Sedangkan Jumaat ada buat 2-3 orang sebab pada pandangan mazhab Syafi'i boleh Hanafi, selain daripada Syafi'i mereka boleh sembahyang Jumaat dengan satu imam dan juga dua jemaah cukup. Boleh sahlah Jumaatnya. Kita Syafi'i mesti cukup 40 orang daripada awal khutbah sehingga sembahyang. Itu beza dia. Jadi dia, saya kalau duduk di Mesir dulu, kalau nak sembahyang cepat, saya cari masjid yang 3 orang sembahyang, maksudnya kita jadi 4 orang. Jadi 4 orang, dia bila 4 orang, dia tak faham-faham lah baca khutbah macam mana. Orang sikit. Macam ceramah juga. Kalau orang tak ramai, tak lama ceramah, mungkin 5 minit, 10 minit. Muka dia mah tutup balik kan. Tapi kalau orang 500 orang, 5,000 orang lagi semangat, 2 jam tak rasa. Sebab setiap muka tu ada idea. Dia tengok muka orang tu, dia ni. Dia ni. Dia tengok habis muka orang tu banyak. Kalau 500 orang, satu idea 5 minit. 500 orang, 250 minit. Apa macam? Ha, dia jadi gitu. Jadi kalau tak nak ramai, tak nak lama, tuan-tuan jangan datang ramai masa kuliah sini. Kau tidak jadi lama, tak ramai. Ha, ya gitu. Dulu senyap-senyap menyawak, dia tinggal 3-4 orang, janji dengan pengurusi. Kita ustaz ni depan ni, kita duduk 5 orang je depan ni. Kalau semua duduk belakang, Dia nak habis, dia keluar balik. Keluar balik, aku seramah pula. Dia keadaan dia begitu tu, eh. Jadi masuk dalam masjid, jangan engkau duduk sehingga tahiyat masjid. Baik. Bila bertembung, ketika orang tu baca khutbah, kita masuk, kita terlewat. Bukan sengaja kita terlewat, maka sunat lagi pada mazhab Syafi'i untuk sembahyang sunat tahiyat masjid walaupun orang telah pun baca khutbah. Tapi ringkas ni paling ringkas sekali. Baca Fatihah tak payah baca surah. Tak payah baca surah, tak payah berdoa, tak payah salah-salah pada sebelah. Tak payah nak buat baik-baik lah. Ini buat baik, Allah masalah. Eh, duduk kat mana? Lama tak tengok. Ada payah, abang masa. Lepas ni. Sebab dia masuk dalam bab la ghauta. Tanya khabar masuk pula ghauta juga tak payah. Salah-salah betul. Habis tu senyap ya. Tak payah nak akak-akak tangan nak berdoa. Siapa semua lambat? Sengaja mari lambat sebab sekarang Zuhur awal 1.20, duduk biasa 1.40. Oh, balik-balik pukul 12 eh, relax kat rumah makan nasi tu makan. Macam-macam makan dah. Ha, lain sekejap kau dulu lah. Pukul 1 suku baru mandi. Orang dah azan, orang contoh. Siapa-siapa lambat lah. Tapi lambat pun sunat. Tapi mazhab lain tak sunat kan? Saya dah kena jerukoh sekali di Mesir. Saya sembahyang sunat tahiyat masjid ketika dia baca khutbah. Dia sebut, "Hei Malaysia, la tu salli." Malaysia tu aku lah tu. Kena jerukoh ke khatib. Aduh. Kita sembahyang juga, bodoh sembahyang. Dah kena jawab tengah sembahyang tu. "Woi, sembahyang lah aku, aku." Dia kata, "Oh, orang Malaysia melawan tengah sembahyang aku cakap." Nampak sangat Malaysia bodoh yang ni. Jadi saya buat kebodohan pula, dia buat semayang buat bodoh gitu. Jadi bila sebut gitu, orang Arab semua tengok saya. Kita pun taklah semayang belakang tiang. Kalau kita semayang depan-depan mimbar, mimbar tinggi, semayang depan tinggi, Allah sebab tempat terlewat itu semua. Yang Malaysia, dia pernah kita Malaysia kali, muka-muka Cina, Jepun kali, Malaysia. La tu soli, dia pun dah tengok baca khutbah. Jangan semayang, dia pun baca lah hadis. Oh, apa ni, siapa yang ni, wal imamu yaktub faqad lahutah, siapa yang bercakap masalah khatib baca khutbah, maka dia pahala jemaahnya akan jadi lara. Dia termasuk kita yang semayang ni, dia lara juga. Sebab kita bercakap dengan Allah Ta'ala, ketika tengah solat. Sedangkan dia juga sedang berucap bagi pihak Allah. Sebab dua rakaat semayang zuhur itu telah diwakili dengan dua khutbah. Bagi dia begitu. Tapi kita tetap juga semayang sunat tahiyatul masjid. Dan perlu diingat, orang yang sembahyang tahiyat masjid ni, kita pertama kali kita masuk, tu sembahyang tahiyat masjid. Tapi kalau kita masuk, kita sembah dengan kawan kita dulu, kita salam, lepas tu jawab WhatsApp, melebihi daripada waktu 2 rakaat, tidak sunat lagi sembahyang tahiyat masjid. Kita masuk, jauh tu, nak ke depan, jumpa orang tu, jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni, tu sembah pula, eh apa khabar anak, bla bla bla, jawab WhatsApp pula, bini suruh beli ikan, beli berah lah pula, dia jawab yang dulu tak semayah tahiyat ni, tak sunat dah semayah tahiyat, sebab tahiyat ini ialah ketika mula-mula, nama tahiyat, tahiyat ialah penghormatan, kita hormat orang ni, yang pertama pun sebab makan dia rumah dia, kita pergi rumah dia, kita makan-makan nasi kenyai ke apa, baru bisalah ketua rumah, kau macam mana? Masuk ke rumah, "Assalamualaikum Haji." "Oh, siap. Okay, nak makan." "Baru kita makan." Dia beru makan. Kiri kanan makan, kena. Oh, sedawa. "Assalamualaikum." Kurang hajar namanya. Jadi kita buat tahiyat dulu sebelum salam dengan orang lain. Tak apalah lambat sikit. Tak apa, tahiyat dulu. Masuk masjid, tahiyat dulu. Lepas tu, jalan ke depan.
Tapi kalau kita berjalan-jalan dan pergi ke depan, tak ada buat kerja lain, tidak melebihi dua rakaat, maka kata ulama tidak ada masalah. Tapi kalau kita buat kerja lain, sebelum tahiyat, melebihi dua waktu dua rakaat tahiyat yang sederhana, maka tak sunat lagi. Tak sunat, tak dapat pahala sunat. Boleh semayang tapi tak dapat pahala sunat, yang mana disebut sebagai tahiyatul masjid. Dan jika engkau bukan dalam keadaan suci daripada hadas kecil, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan semayang tahiyat masjid itu, oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus salihat, artinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 3 kali. Ini gini, jika kita masuk dalam masjid itu ada majlis ilmu dan kita tak ada ismaya, kebetulan kita tak tahu ada majlis ilmu, tak ada ismaya, kita nak masuk ke masjid, maka sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, 3 kali, kemudian kita pun ikut majlis. Itu maksudnya. Mana tak payah nak keluar pergi semula, atau balik dan sebagainya. Dan mengikut pendapat sebagian ulama, 4 kali. Dan ada pula yang berpendapat dalam baca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang, dan sekali bagi orang yang ada air sembahyang. Dan bila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh sebagai contoh, maka buatlah dan memadalah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Kalau kita mari lambat, orang yang azan takut akan tertinggal di komat dan sebagainya, maka kita sembahyang qabliyah sunat fajar itu, kemudian teruslah kita sembahyang Jumaat. Tak perlu lagi buat tahiyat masjid dulu baru buat qabliyah. Satu pun dah cukup. Sebab kita mari lambat. Macam kita mari waktu Jumaat, kita sembahyang tahiyat, tak ada sembahyang tahiyat dah. Kita sembahyang sunat qabliyah. Lebih besar pahala dia, tahiyat akan masuk dalam tu. Tapi jangan duduk sengaja kita pergi lambat, buat satu dapat dua. Macam ni. Ni sengaja. Kenapa lambat? Kalau pergi cepat, aku nak buat tahiyat asing. Sebelum Zuhur asing. Tapi kalau pergi lambat, boleh buat sekali je. Tak jadi. Ini sebab kita terlambat, terlewat, jalan jam dan sebagainya. Dan bila engkau selesai daripada yang berkata itu, maka hendaklah engkau berniat iktikaf dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW sesuai sunat subuh. Doa ini kita akan baca kemudian lah. Doa yang panjang. Ceritanya ialah selepas daripada sembahyang tahiyat masjid, kalau kita mahu awal, kemudian sembahyang sunat qabliyah. Qabliyah subuh itu lebih besar sebab solatu raka'ataini. Raka'ataini qabla al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Raka'ataini qabla al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Hadis sahih. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Bukan sebelum subuh. Jangan salah. Jangan sebelum subuh kita berdoa ada 2 rakaat. Iaitu tahajud. Sebelum subuh, iaitu sebelum solat subuh. 2 rakaat. Itu sebab orang azan semayang 2 rakaat. Maka dia pahalanya ialah khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia yang ada. 2 rakaat sebelum fajar. Sama ada buat di rumah ke, buat di mana, sama je. Di masjid, lebih-lebih lagi. Sebab apa dia? Dia kata, kena gabung. Maksudnya kalau kita mari lambat, tahiyat tak payah buat, kita buat qabliyah sahaja. Sebab kita nak dia kita sempat takbir dengan Nabi SAW kalau kita semayang. Ini cerita Abu Rahman bin Auf. Kalau kita semayang dengan imam, ialah sempat kita bertakbir bersama dengan imam. Ini cerita Abu Rahman bin Auf bila dia terlepas takbiratul ihram dengan Nabi. Bila dia terlepas takbiratul ihram dengan Nabi, ini pucuk asal dia. Dia tu pegang Abdul Rahman bin Auf ni, dia sibuk dengan perniagaannya. Satu hari, saudara-saudara daripada Syam bawa barang dagangan, maka dia pun sibuk tu. Barang trade, barang-barang tukar sebagainya. Dia kaya tak kaya lah, dia ada 200 ekor unta, 200 ekor hamba, 200 ekor apa ni, kurma lah, dan kurma tak kaya mana tu ada pun. Ya, kita ada berapa orang bibi kita? Pembantu rumah. Ada 200 orang. 2 kan? Ni 200. Jadi bila dia sibuk sangat, dia tak sempat takbir sekali. Nabi Allahu Akbar, dia tak sempat. Dia duduk batu tu tukar barang dengan peniaga. Maka dia datang ambil, dia dah ada ismail, dia dah ada pun takbir dengan Nabi. Nabi dia baca Fatihah, dia baru takbir. Tak sempat serentak dengan Nabi maksudnya. Habis solat dia kata, ya Rasulullah, aku menyesal Rasulullah, aku tak sempat takbir dengan kau sekali. Maksudnya Allahu Akbar Nabi, dia pun Allahu Akbar. Dia hanya dapatnya ketika Nabi baca Fatihah. Maka ya Rasulullah, aku nak tempuh dengan apa, aku tak tahu. Ambillah kebun aku, 200 ekar. Tak cukup. Ambillah untuk aku, tak cukup. Ambillah hamba aku 200 orang hamba ambil, pun tak cukup.
Ambillah segala harta aku sekalipun. Semua harta dia dia bagi fi sabilillah pun tak cukup, sama dengan takbir bersama dengan Nabi. Maknanya ceritanya dia kejar semua untuk dapat takbir bersama dengan Nabi. Kita janji dapat tahiyat akhir dengan Tok Imam pun tak apalah. Ada. Tok Imam sebelum berat, Tok Imam pun tunggu, nampak bunyi belagi, tak belagi ni. Tok Imam pun punya baca doa kepada Allah, maafi maafkan dan Allah maafkan, Allah asrak, Allah panjang lagi supaya jemaah ni dah tahiyat, duduk tahiyat untuk dapat pahala jemaah. Ni tak ada takbir, menangis tak ada takbir dengan Nabi. Itu tak ada takbir. Oh, siap dah. Oh, tu. Wah, main rumah. Relax, steady up. Memanglah kita tak nak banding dengan orang sahabat. Tapi nak cerita sahabat ni, kejar takbir dengan Nabi. Sehingga harta pun dia kata, kerana harta ni lah menyebabkan aku lambat takbir dengan Nabi. Kerana harta ni juga aku tak pergi jemaah dia. Habis semua. Habis semua bagai-bagai dia. Sahabat orang lain pula, dia tengah semayak, Allah buat semayak dalam kebun dia. Tengok burung terbang. Tu burung terbang, dia makan buah-buahan dalam kebun dia. Dia seronok pun. Dia pun lalik tengok. Burung duk makan, burung sana ramai. Banyak burung tu duk makan-makan daripada kebun dia, seronok dia. Oleh kerana seronok dia, cerita Nabi, ya Rasulullah, tak ada aku semayak tapi aku tak khusyuk. Sebab apa aku tengok burung duk makan tanaman aku. Aku seronok sebab aku bagi sedekah kat burung. Rasulullah kata, engkau ni, dunia macam tu pun kau sibuk sangat. Oleh kerana dia menyesal sangat, dia sedekah habis kebun dia. Kerana burung makan makanan dia, dan dia hilang khusyuk kepada Allah, habis. Habis dia bagi. Kalau kita buat macam tu, habis kereta, habis wasikah, habis lah. Bila nak khusyuk? Ya. Khoyang, hanyung, duduk tengok. Bila nak pasang kipah besar macam macam asanah ni. Duduk pun balik, putih mata. Duk tengok ratu riti, panu sini. Tengok orang sebelah pulak bang minyak atas kau, minyak selena kotor, bang sebelah. Eh, ya Allah. Nah, jadi kalau nak banding itu memang tak ada kalau bandingnya. Mana sahabat ni kejar macam tu sekali lah. Jadi kita, begitu jugalah kalau boleh sebaik-baiknya. Begitulah. Cumanya untuk buat masa ni tidak diistiharkan untuk kita beretika dalam surah dan sebagainya. Kecuali pada bulan puasa di surah-surah Jumaat. Setengah-setengah kata pendapat yang dhaif boleh. Ada pun surah-surah macam kita ni setakat ni dia kata tak boleh lagi. Wallahualam, kalau saya... Ini pandangan pribadi saya sebab saya belajar, tak apalah. Saya niat, begitulah. Niat di rumah Allah. Aku duduk beriktikaf di rumahmu, ya Allah. Habis cerita. Mudah-mudahan Allah terima. Tak menjadi kesalahan. Aku niat duduk di rumahmu, beriktikaf di rumahmu. Walaupun tidak nama masjid, nama musola, nama surah, tapi aku duduk beriktikaf. Aku duduk diam, zikir pada mu, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Daripada tak ada niat langsung. Begitu. Nah. Sebab kita ada belajar, kita talfik kepada mazhab yang lain sedikit supaya kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam musim kemarau, kita talfik kepada mazhab Hanafi untuk bersentuhan di antara suami isteri, tak ada masalah. Tapi kena belajar dan kena tahu hukum hakam dan supaya tidak timbul fitnah kepada masyarakat. Wallahualam, sekadar itu dulu tuan-tuan untuk malam ni. Tengok puan ni orang tak sudah, tanya dah. Tak ada dah, Aina. Ada lagi, tak ada kan? Okey, boleh. Ini tadi ustaz dekat ada empat golongan. Ini soalan panas. Panas ke sejuk ke boleh? Boleh jawab. Soalan beliau raya. Soalan belum tentu ada jawapan, soal dulu. Tadi ustaz kata ada empat golongan. Ini empat parti bergabung satu bendera. Alamak. Panasnya. Ini panas. Empat parti bergabung satu bendera. Dalam manifesto Pakatan Harapan, di Cipsiang tidak menerima Islam, tidak istilah Islam sebagai agama resmi di Cipsiang. Dan orang-orang Islam yang dalam Pakatan Harapan semua diam. Apa pandangan ustaz? Nak pandang pun ada yang bodoh lagi. Baik. Saya jawab . Ini live ni. Dengar seluruh Malaysia. Man ra'a minkum munkar falyughayyiru biyadihi fa'illam yastati' fabi lisanihi. Fa'illam yastati' wa biqalbihi wa dhalika adha'ful iman. Habis. Satu. Ayat yang kedua. Tak ada hadis. Ayat yang kedua. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Ayat. Yang ketiga ayatnya ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Habis. Mana-mana yang tolak Islam. Tak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Orang yang tolak Islam maknanya orang yang tidak mengajak ke arah kebaikan. Habis. Tak ada hukum apa?
pokok dia bersama dengan orang yang syirik dengan Allah ataupun maksiat ataupun kufur. Apa kata dia? Ar-ridha bi maksiatin maksiatun, ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan maksiat, maksiat jugalah kamu. Ridha dengan kufur, kufur jugalah kamu. Nak duduk lagi, duduklah. Tak ada masalah. Dah jelas orang dah tolak Islam, kalau kita bersama dengan orang yang tolak Islam, mana kamu tolak juga? Nak undi mana? Ya, punya masalah dengan orang Islam, cari je. Fikirlah sendiri. Dah jelas, dah terbukti lah. Oh, sebab kita tak boleh ni. Kita mesti nak, kita nak kalahkan pasukan satu lagi. Kita nak kalahkan dia, dunia sama dunia nak kalahkan dia. Kerana satu orang kata terpaksa, kamu nak kawan untuk hentam kawan sebab seorang tak boleh kalah. Akhirnya, perjuangan kita ni untuk apa? Perjuangan kita untuk apa? Kemana kita sebagai orang Islam? Allah yang beri akal sempurna. Kemana kita nak pergi? Adakah hanya sekadar dunia semata-mata? Tak balik kepada Allah dah ke? Dah orang tolak dah Islam. Terang-terangan dah orang tolak Islam. Nak lagi. Ar-ridha bil maksiat, maksiat. Ar-ridha bil kufri, kufri. Ha. Ui, ada juga ustaz lain itu. Allah, ustaz. Abu Jahal, apa Quran? Abu Talib duduk dengan Nabi. Hari-hari duduk dengan Nabi Abu Talib. Tak sedar dia. Yang paling sayang kepada Nabi, yang jaga Nabi. Muhammad menurut dakwah-dakwah. Tapi akhirnya Islam tak. Tak Islam tak. Maknanya, tak kira lah Islam kau muda itu sebab mu nak jatuhkan orang. Tak tahu dah, niatnya untuk jatuhkan satu lagi. Habis kita lah, nak jatuh PN lah, habis kita senang sebut. Itu lah, Pakatan Harapan nak jatuhkan PN. Itu je cerita dia. Nak jatuhkan sekarang, tak berkenan dengan PN yang ada sekarang. Betul? Jelah lah macam tu je. Maka ambil lah hak palo hak dulu, hak PN dulu, nak tindah ni. Itu je sebab dia tahu lah, oh ni kemenuk dia gini-gini, okey, kita pakat lah. Hentam. Okeylah, katalah. Kata takdirnya jatuh. Kata takdirnya jatuh. Naik yang ni. Adakah yang ni sebaik yang ada? Ni yang ada timbul. Kita pun tahu dah kerenah dia dulu. Macam mana kerenah dia dulu? Dia buat macam mana dulu kepada rakyat dulu? Kerana GST tu yang memarah kawan ni. Ini kata dia dua lah. Tak kira parti orang lain, dia kira dua tu. Sama juga naik yang ni pun sama juga. Bekas tu juga. Kalau kita sebut, apa saya tak nak hentam peribadi orang? Saya tak nak. Jadi kita fikir sebagai orang Islam, nak siapa kalau jadi orang istilah macam-macam yang dipuak-puak, yang dipenyamuk. Saya tak nak istilah macam tu. Tak nak istilah-istilah tu. Istilah yang menyakit hati. Kalau dengar, sakit hati orang kata kat kita. Tapi kerana kita nak tumbang kawan tu, kita pakat pangicah keting je. Sama juga. Dah jelas dah itu. Dia tu dah jelas dah tolak, tolak agama. Tak nak dah. Kalau dia jadi dalam diri kamu dah, memang dasar kamu tak berubah. Habis cerita. Jadi hak ustaz-ustaz yang ada, orang-orang cerita agama ada dah tu, dia pakat sendiri. Eh ustaz, ahli-ahli pah dulu hak menyokok Islam pun masuk itu. Eh, syurga ni bukan untuk orang pah lah. Syurga ni bukan untuk orang pah. Syurga ni untuk orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis cerita. Titiknya situ. Jadi, kalau nak juga dia tu pergi lah. Tanya saya tak pergi. Saya tak pergi. Saya tetap dengan pendirian saya sebagai Islam, saya tetap dengan Islam. Habis. Mana-mana parti saya nak pakar nanti, saya punya pasal lah. Ketang undi dengan saya. Dia nak pakar siapa. Tapi saya tetap pendirian dengan Islam. Tapi, namun kalau bergabung macam itulah dasarnya, iaitu menolak Islam, maka saya beritahu saya tidak ada nama dari parti. Kalau tuan-tuan ambil tengok ketang undi saya, saya pakar parti yang mana yang suka kepada kerosakan, bukan ta'awanu ala birri wa taqwa wa ta'awanu ala ismal wa, maka ada orang tipu undi saya. Itu dia cerita dia. Ha, jadi, takkanlah kita orang yang cerdik agama, dah jelas dah tolak agama, kita nak ambil lagi. Oh, tak boleh sebab kita nak jatuh. Mu nak jatuh itu sebab apa? Sebab mu nak jatuh itu. Kalau mu jatuh itu sebab mu nak naikkan Islam, okey silakan. Tapi sebab mu nak jatuh sebab apa? Oh, jadi ekonomi tak pandai. Aku yang pandai ekonomi. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Pasal kau pernah menerajui kerajaan yang sama, negara yang sama, sama juga, pimai-pimai tentu juga. Selagi kita Islam, selagi itu kena wadah perjuangan tetap kena Islam. Khayah mesti ada itu berjumpa dengan Allah nanti, itu je. Sebab tu orang yang pertama yang Allah letak, saya sebut oleh Sabatun, ada tujuh golongan itu, Imam Adil. Imam Adil orang yang pertama Allah letak di bawah arasy. Sebab tu kita nak pemimpin yang akan bawa kita untuk berjumpa dengan Allah. Tak kira lah mana-mana, bendera parti tak penting. Yang penting orang yang boleh bawa kita berjumpa dengan Allah di hari akhirat. Sebab dia orang yang pertama yang Allah letak di bawah arasy. Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Jadi kita nak orang ni. Yang memimpin kita kira siapa pun. Tak kira warna partinya apa dia. Tapi dia boleh bawa kita untuk berjumpa dengan Allah.
Kalau kita dia tak boleh bawa kita jumpa dengan Allah, tak guna lah tuan-tuan. Kita sendiri daripada masyarakat cari siapa nak bawa aku jumpa dengan Allah. Tak ada kenal seorang aku. Tapi kalau ada pemimpin, okey, mai tengok. Mai semua. Sebab masa hidup atas dunia pun dia cerita Rasulullah, dia cerita Allah dah. Jadi bawa ni buku aku ni, ya Rasulullah, tolong bagi syafaat, bagilah minum telaga kausanya. Maka oleh kerana rekomen daripada imamun adilun yang berada di bawah arash, maka dia terima. Maka kita tak payah nak kena reksa lagi, nak kena apa-apa dah, sebab ada rekomen by imamun adilun. Tapi dah jelas-jelas dah dalam pakatan tu, untuk tidak menerima hukum Allah Ta'ala, maka kalau kita bersama dengan dia, tak ada apa-apa. Panggil hangit. Jawab tu. Allah Ta'ala. Boleh? Ya? Yeah? Ha. Haji tanya, kita sebutlah. Bila kita orang Islam, mestilah kita perjuangan kita kepada Islam. Kalau dah jelas dakwah Islam tu, kalau kita duduk lagi dengan dia, tak ada apa-apa. Itu je lah. Eh? Allah ma'alam. Anda tanya? Jangan tanya saya nak undi apa lah. Eh? Undi adalah rahsia. Kalau saya beritahu, saya menyeleweng daripada amanah yang kerajaan beri kepada saya. Saya undi pos. Undi di Putrajaya. Dan Dewan Undangan di Kelantan. Parlimen pun di Kelantan. Dia macam tu undi pos. Kita undi sendiri. Jangan kita kata, oh sedaklah orang tipu. Orang kerajaan yang tipu nanti. Tak, tuan-tuan. Jangan cepat tuduh orang. Saya akan undi sendiri. Calon saya di Pasir Putih. Dun Semerak, Parlimen, Pasir Putih. Saya akan pangkuh orang yang saya suka. Dan daripada sini, dia akan hantar ke sana untuk bilang pada malam 9 hari bulan. Ustaz tak sampai. Sampai tak sampai, bukan urusan kita. Jangan cepat kata bahawa, oh tu jawab pun nanti hilang undi kita. Allah, takut apa orang nak tipu, dia pelik apa, Allah macam Allah tak ada pula. Dia nak tipu, dia punya pasal lah. Apa kerja kita, undi tu biar betul, biar kita tu betul, nak sibuk orang. Nak sibuk cara orang yang kita lah. Ya lah, undi dah. Tiba-tiba tak ada, dia punya pasal nak macam mana. Ini sebelum undi kata, dah ada dah. Aku tahu dah, dia dah cetak siap-siap, dia pangkul siap-siap dah untuk kau. Jangan, sabar dulu, apa yang cepat sangat. Bodoh dah, ada bukti, mana ada bukti, tunjuk. Ha. Tak boleh, kita orang yang berjuang dengan Islam, nak Islam sebagai hadah utama kita, jangan cepat-cepat kita nak sunding jari, kata macam-macam, tuduh macam-macam. Tak boleh. Dia nak puas, dia puas, sampai-sampai, tak sampai dia jatuh dalam sungai. Merapuh lah, dia punya pasal lah. Nah, bukan tugas kita lah, tugas kita mengundi, pilih. Pilih mengikut kehendak kita lah. Lepas tu, nanti ni soal di hadapan Allah, masing-masing jawab. Saya tak jawab bagi pihak orang ni, bagi pihak ni. Cuma bila orang tanya, saya beritahu ni hukum yang sebenar. Tak boleh lari hukum Allah Ta'ala, kita tak boleh lari. Pilihan terserah lah pada pilihan Tuhan. Kiranya ada dua yang baik, ambillah yang paling baik. Kalau tak ada langsung, ambil yang baik. Kalau ada dua-dua jahat, ambil yang kurang jahat. Ha, tapi undi tetap undi. Undi tetap undi. Ha. Tapi kalau jelas lah tu sama-sama jahat. Ustaz macam mana Ustaz ni? Kamu jahat ni. Cari kurang sikit jahat ni. Kurang sikit jahat dia. Contohnya. Contoh DAP dengan PH. DAP contoh. Sebutir dia. Cengok dari situ. Pada sini ada pulaknya kurang sikit. Ada kumpulan-kumpulan orang Melayu yang mungkin juga akan syurkan yang baik. Maka ambil undi. Yang ni tentu dah tak ada langsung ni untuk baik. Ha, contoh dia gitulah. Bukan saya nak tuduh parti tu buruk tu tak, mungkin ada baik dia buat jalan raya, buat bangunan mungkin baik segitu. Lah, dari segi agama mungkin tak baik. Ha, jadi kalau ada yang macam tu, ambil yang kurang jahat. Kurang jahat dia. Tapi kalau banyak-banyak tu ada yang paling baik, ambil yang paling baik itu je. Tak ada masalah. Menang tak apa, tak ambil yang paling baik. InsyaAllah kita selamat. Takut nanti 10 bulan, 9 bulan kita makan, tiba-tiba 10 bulan mati. Nak jawab tak ada. Jawab ke Allah Ta'ala, Allah, ya Allah, aku terpaksa lah dulu, ya Allah, sepatutnya, tak ya. Jadi ketika tu, malam tu, maya hajar, istikharah, minta Allah beri petunjuk, mudah-mudahan benarlah apa yang kita pilih dan kita tidak tersilap. Itu yang minta panduan dengan Allah. Ustaz, pernah dulu, Kapal Sing, apabila orang PAS nak katalah, nak keluarkan Islam, dia kata kalau nak berjuang Islam, langkah mayat dia dulu baru nak buang Islam. Niat Kapal Sing. Dan anak pun ada sekarang. Kapal Sing. Yalah, mana kalau nak buat Islam, dia langkah kubur dia. Macam hati dia. Ya, langkah. Dia nak suka dia. Okey, kalau dah macam tu maksudnya, kalau siapa jua yang bergabung, tak kira lah apa dia, yang bergabung, ni orang yang tolak Islam.
Kok kok mana dia hanya nak menang sekejap dan Islam tak akan terlaksana sebagai contoh. Jelas. Maka tak boleh bersama dengan dia. Ada tu pergi, biarlah dia pergi. Tuan-tuan berjual ni ikut orang ke? Ikut panduan Islam. Kalau kita ikut orang, kadang-kadang kita benci orang tu. Walaupun dia sekebang besar aku, kita benci ada kita tak suka kat dia. Cakap je. Tuan-tuan tengoklah, kita pernah sebut orang Kelantan. Dulu ni, zaman-zaman yang sekolah dulu. Malam saya tengok tak kebel tak pergi. Saya tak pergi pun, saya suka dengan kuliah. Daripada orang ceramah. Tak apa hal ceramah tu, ada kebaikan dia, ada ayat Quran yang cumanya. Ada boleh sebut hal peribadi orang, saya tak suka. Malam tak kebel, sampai 2-3 pagi tak kebel. Allah, Allah, Allah. Besok hari Jumaat, cuti. Bawa ayam, gelagak ayam. Malah tak ada tangan tu juga yang takbir Allah Akbar. Tapi tangan tu juga yang kilit ayam. Kalau ikut peribadi dia memang tak boleh berjuang atas ikut nak ikut orang. Pah tak boleh. Jangan ikut atas orang. Kalau ikut kalau ada asal yang benar, kalau ikut yang benar. Kalau ikut Quran dan sunnah, kalau ikut Quran dan sunnah lah. Yang ikut peribadi. Ikut peribadi tu kan. Kalau yang ikut peribadi ustaz tu kata, oh tak boleh, orang kecil beli gitu. Tengok jumpa RNA selama. Tak ada ceramah, tak ada kecil diri. Jadi dia kecil diri. Tak ada ramah sami dengan akau kiri kanan, sama-sama kecil-kecil. Tak apalah dia kecil macam ni, panjang jauh kita Melayu kecil, hitam gini, tak apalah. Contoh dia, engkau cakap, berdengar, tapi kau nak tengok peribadi. Bahaya. Jadi kita tengoklah, oh dasar yang benar. Okey, kita ikut. Oh tu dia lari ke sana bergabung, dia punya masalah lagi ke siapa-siapa. Kecuali kita memang kita tak tahu. Kita jahil dan nampak tu terpaksa ikut orang yang alim. Tapi kalau kita dah alim, dah tahu dah, kita tak boleh ikut. Kita tak boleh ikut. Kita ikut jalan yang sebenar, itu je. Sebab tu dia jadi pecah ni, nak jadikan 73 puak. Akan berlaku 73 puak, satu puak sahaja yang akan masuk syurga. Umat aku akan terbang pada 73. Satu sahaja akan masuk syurga. Itu yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Baitul alaikum bil jemaah. Macam mana jemaah? Jemaah yang meletakkan untuk bersama dengan Allah. Itu je. Sebab tu kita boleh, oh pecah banyak. Memang kita kalau kita boleh tak nak rasul. Dulu hanya ada PAN dengan UMNO. Dua je, tak ada pecah sangat. DAP, MCA dia bersatu. Bersatu hati. Di luarnya nak matang, betul kau macam nak balon, balik gusi. Tapi di hakikat dia bersatu. Sebenarnya, kekuatan dia ada. Nah, tapi kita balon-balon sungguh. Kita balas sungguh. Macam orang main bola pun kita. Balas dalam padang. Luar padang tumbuk lagi. Orang nak balas dalam padang je. Balas-balas luar tak ada apa-apa lah. Kita balas dalam padang. Lepas tu aku cari pulak. Melatang ni cantik aku tak ada ni. Tak padang ni kita panggil pok sekarang kita pulak tu. Tiga lain tu. Lain-lain tu. Ni. Pasu-pasu. Dia ni lah cantik kita. Oh sedap pun cantik anak darah aku. Dalam main bola biasa dia lah. Tapi kita, Melayu ni bercara sampai ke rumah tu, sampai kepala. Angkat puak ni pulak, ni puak ni pulak, ni puak sengapta, pasal putih ni, puak ka'a. Allah Rabbi. Dia jadi macam tu, kita. Pecah kita tu pecah. Pecah jadi balak. Tapi ketika dulu kan, orang PAN tak pergi mahu orang UMNO, tak makan sembelihan dia dulu. Pasal satu perikat dulu. Bila kita tengok kaji balik, kenapa jadi gini? Pecah pula sekarang ni, mari pula orang walaupun ni orang kelabu lah macam-macam, ya Allah. Lagi pecah, dah pecah dia pecah sampai ke hati tu. Bila pecah siapa ke hati tak bertegur siapa? La yadkhulu jannah qati. Jadi akan masuk syurga orang yang memutuskan satu rahim. Oleh kerana hati yang berbagai-bagai ini menyebabkan putus satu rahim, tak masuk syurga, Nabi kata. Habis cerita. Takkan kita nak pilih tak masuk syurga? Kerana hati. Apa yang kamu ada pada dia? Apa yang ada pada dia? Sepatutnya betul mana yang ada sekarang dulu. Betul yang mana yang ada. Kalau kita kata tak puas hati pada keadaan yang ada sekarang. Bikin dan sebagainya. Betulkan dulu. Betulkan dia. Betul. Hasrat kita jangan buat pemimpin, betulkan pemimpin. Kalau dia berlaku salah. Tu kaedah Islam pun macam tu, betulkanlah pemimpin. Rasulullah beritahu ni. Penyelewengnya, ni. Tak dengar juga, tu lain cerita. Berapa kali, berapa ramai kita semayang ajak untuk betulkan pemimpin. Bangkit ramai-ramai, malam kita buat tahajud, kita semayang ajak untuk pemimpin yang kita tak suka. Supaya dia ikut apa yang kita nak sebagai contoh. Pernah buat? Tak pernah buat. Tak buat pun ramai-ramai. Maya ajak untuk kita menang aja. Tak pernah maya ajak untuk orang jadi baik. Kita maya ajak untuk kita menang. Tak pernah maya ajak untuk dia jadi baik. Kita menang dan dia jadi baik. Bukan hasrat kita nak jatuhkan pemimpin yang ada. Tak. Tapi betulkan. Kena betul. Sebab syukur kita kena ada pemimpin yang telah agama besar. Cuma betul. Ha? Kalau tak betul lain, kita buat cara lain. Itu cara dia. Tak boleh maya uduh sana kata, sana pecah ini. Memang yang tidak diajar dalam agama kita. Tak diajar.
Kena bersatu sepatutnya, ya Allah, Melayu sepatutnya. Satunya menentang orang yang tak suka kepada Islam. Tapi kata Allah, orang Islam ni tak suka kepada Islam. Itu ada sebenarnya yang tak suka, memang ada pun. Bukan tak ada yang tak suka kepada Islam. Bukan semua tak suka, mungkin tak suka kepada satu sudut sahaja tak suka, tapi yang lain dia suka. Tinggal lagi, saya cakap betul, ikhlas saya cakap eh. Di Malaysia ni, semuanya dah ada. Semua dah ada dah, parti pemerintah yang mereka semua dah buat dah. Cuma tinggal satu lagi, tidak melaksanakan hukum Allah, satu. Saya dah tengok semua sekali. Semua ada analisis politik yang dibaca, yang dibuat, tengok semua. Tinggal satu lagi yang tidak laksana ialah hukum wudu, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan jadikan itu sebagai agenda utama satu sahaja, yang itu je menyebabkan kita pecah. Tak boleh. Jadi kita letakkan ini supaya dilaksanakan hukum Allah Ta'ala melebihi hukum-hukum yang lain. Yang lain semua dah ada, tinggal satu je lagi. Nak apa lagi yang tak ada? Semua dah ada, tinggal satu lagi. Akhlak-akhlak pemimpin itu kena betul. Alah, kena betul. Jangan kita masa Yazid bin Muawiyah dulu. Yazid bin Muawiyah pun pemerintah Islam juga, tapi dia tak tinggal bila Arab dan berdai. Pemerintah Islam tu Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah tu. Zaman pemerintahan Muawiyah. Hebat tu. Pemimpin Islam tu, Yazid bin Muawiyah, tapi dia masih ada perangai dia macam tu. Oh, dia khianat situ, dia khianat sini. Tapi akhirnya dia akan jadi sebaik-baik. Akhir, selepas berapa lama semayang hajat dan sebagainya, akhirnya mungkin ada demonstrasi bagi tahu tak suka dan macam ni. Akhirnya dia balik semula menjalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga kita berada pada rasa yang sama, mungkin. Mungkin dengan cara pilihan raya ini menyebabkan terbukanya hati orang yang kita kata tak melaksanakan hukum Allah tadi. Oh, ramai orang tak suka aku sebab apa? Kaji balik sebagai contoh. Yang ini, yang tak betulnya ialah kita sampai tidak bertegur sapa, sampai tak pergi mari, sampai tak. Itu yang menyebabkan kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjuangan tetap dengan perjuangan Islam sebab kita orang Islam itu. Wallahu a'lam. Sekolah itu dulu tuan-tuan, bukan malah nak jawab. Boleh lagi kalau masalah tuan-tuan lah, dia tak masalah. Ada? Jadi nak mengundi ni sokong apa? Sokong, mana boleh sokong, mana kita ada sini, sini, tengok mana baik masuk, jalan. Itu je, yang paling baik. Dah baik dua-dua, cari yang paling baik. Saya dapat menipus, negeri saya di Kelantan. Saya pilih yang mana paling baik, di antara calon, calon tak tahu siapa. Saya pun tak tahu. Mana yang paling baik, kita ambil yang paling baik. Ada yang tak baik, kita ambil yang terbaik, yang baik. Kalau sama-sama buruk, ambil yang kurang buruknya. Mengundi tetap kena mengundi. Jangan tahu nak pilih mana, kita perlu selera kaum, tengok Doraemon. Tak boleh. Kena mengundi. Mengundi wajib. Mana yang timur wajib, illa bihim wa wajib. Mana-mana kewajipan tidak sempurna, melainkan kewajipan itu, maka kewajipan itu juga wajib. Membina sebuah negara, Islam itu adalah satu kewajipan. Kena lantik pemimpin untuk membina negeri dan negara. Maka memilih itu adalah wajib. Walaupun kena pada hari Rabu cuti balik. Kan ada bapak free apa semua sekali. Naiklah pasal-pasal pun. Ni tak boleh ni. Ni bah hijau, ni bah biru, bah kuning, bah apa ni. Naik je. Tunjuk ni IC Malaysia, bukan IC Thailand. Naik je. Ini berkira-kira sakan. Yang berkira lagi, berilah balik. Ini tak kira lah siapa. Sebab kita tahu dah. Banyak tu orang menyamar pun. Ni saya. Ngaku 100 suri ni, dapat 100. Mana ada sokong pun. Ada tahu dah macam tu, peramu sekali. Kita sediakan bah free percuma untuk orang nak balik mudi, silakan. Nak naik bah mana, silakan. Kau jalan mana, kau jalan mana. Oh, itu baru. Barulah nampak harmoninya kita. Ni dah, mana ni? Hijau, mana boleh naik biru. Biru, mana boleh naik kuning. Kuning, mana boleh naik kelabu. Situ dah bandar dah. Naiklah, pergi mudi-mudi lah. Itu kewajipan kau. Aku tanya dah Allah Subhanahu Wa Taala mana satu yang kau nak pilih. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aja. Panasan ada sebut.